Baik kita lanjut lagi baca pertanyaan dari Abu Hanzalah di grup Ikhwan 13 Ustaz bagaimana memahami ka'idah Jika itu baik Pasti para sahabat lebih dulu melakukannya Mohon penjelasannya Ustaz itu pada hal-hal kaidah -hal, itu pada perkara-perkara yang sebabnya itu ada di masa para sahabat, di masa Nabi dan para sahabat. Tidak ada penghalang untuk melakukannya. Tapi bersamaan dengan itu mereka tidak melakukannya. Maka di posisi yang seperti itu dikatakan laukana khairan la ilaihi Andai kata itu kebaikan, maka para sahabat telah mendahului kita dalam hal ini. Karena para sahabat itu orang yang paling bersemangat terhadap kebaikan. Dan paling giat di dalam beribadah. Iya. Jadi misalnya seorang selepas sholat berjamaah kemudian berdoa bersama-sama. Itu tidak ada di dalam nukilan sepotong riwayat pun. Nabi dan para sahabat itu berdoa bersama-sama. Se Selepas sholat lima waktu. Padahal ini kejadian harian. Tiap hari ber, berjalan. Disaksikan oleh manusia. Bersamaan dengan itu tidak ada dari Nabi dan para sahabat melakukannya. Iya. Kalau dikatakan tambahan kebaikan, ya semuanya cari tambahan kebaikan. Sahabat juga perlu untuk hal itu. Jadi ada di masa Nabi, sebabnya ada untuk melakukannya. Tidak ada penghalang yang menghalangi mereka. Tapi begitu Nabi dan para sahabat tidak melakukannya, menunjukkan itu tidak disyariatkan. Menunjukkan itu tidak disyariatkan. Sama dengan perayaan maulid ya yang banyak dirayakan, itu dari para ulama yang melarang perayaan maulid itu salah satu alasan pokoknya karena kalau sebabnya adalah kecintaan kepada Nabi para sahabat itu manusia yang paling cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam andai kata perayaan maulid itu kebaikan maka pasti mereka sudah mendahului kita nah ini anehnya tidak terjadi di masa para sahabat saja yang jumlahnya 1200 ribu orang sahabat Rasulullah S.A.W, tidak ada yang melakukannya Tidak di masa para sahabat saja, tidak di masa para tabiin, tidak di masa para tabiut-tabiin Berlalu tiga generasi, demikian pula di masa para imam empat Tidak ada yang melakukannya, tiba-tiba baru muncul setelahnya Iya maka andai kata itu kebaikan, mereka pasti telah mendahului kita dalam hal itu. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Namsat, Barakallahu